Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan menghabiskan malam pergantian tahun dengan pulang ke kampung halaman di Yogyakarta. Anies turut menyempatkan waktu reuni dengan teman SMA. Anies yang merupakan alumni SMA N2 Jogja menghadiri acara reuni di sebuah kafe di Yogyakarta pada Minggu siang. Setibanya di lokasi, Anies disambut teman-teman alumni dan turut menyapa guru-guru yang hadir. Capres nomor urut 1 itu mengaku bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman sekolah. Ia juga mengenang masa kecil pernah bermain di lingkungan sekitar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan wilayah tersebut tumbuh sebagai lingkungan sehat dan berintelektual. Kumpul dengan teman-teman sekolah di Jogja, inilah tempat saya tumbuh berkembang. Ini kita di Kota Baru, TK saya di TK Suhada, Masjid Suhada Kota Baru. SMP-nya SMP 5 di Kridosono. Tadi kumpul dengan teman-teman SMA dan ya namanya juga apa reuni ya, cerita-cerita masa lalu, kangen-kangenan, ada juga beberapa guru yang ikut hadir. Jadi akhir tahun ini kembali ke kampung halaman, ketemu dengan teman-teman dan menikmati penghujung 2023. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.